denganmu? Apa yang telah terjadi denganmu? Utus saya ke Megapura, Gusti. Siapa tahu saya bisa melakukan sesuatu. Utus saya juga, Gusti Prabu. Saya bersedia melepaskan Gusti Ayu Dewi Sekarwangi dari bahaya. Kalau memang itu yang menimpa Gusti Ayu Dewi Sekarwangi, Gusti Prabu. Terima kasih. Terima kasih atas kesediaan kalian. Tapi sepertinya aku sendirilah yang harus menuju ke Megapura. Kamu tidak akan kemana-mana, Soca Cendawa. Ya, benar. Akhirnya kita bertemu lagi, Soca Cendawa. Ya. Hebat sekali kamu sekarang. Apa yang kamu inginkan dariku? Pergi dari Malwapati dan merelakan singgasana untuk Gendrawani putriku. Kamu bermimpi, Soca Cendawa. Ratu Hitam tidak akan pernah bisa menduduki singgasanaku. Kalau begitu, aku akan merebutnya dengan paksa. Soca Cendawa. Yang sudah terjadi. Nidewi Sang Prabu, Nidewi. Kenapa dengan Dinda Sekarwangi? Diculik Sang Prabu, diculik gelembung jahat Rahwana Raja. Diculik gelembung jahat Rahwana Raja? Iya Sang Prabu, kami tidak bisa mencegah. Kami tertipu Sang Prabu. Maafkan kami Sang Prabu. Ah, kalau begitu, aku harus mengejar ke langit tanpa bintang. Mohon maaf, Sang Prabu. Saya mohon pamit. Ya. Terima kasih, Guru. Bagaimana caranya pergi ke langit tanpa bintang, Dinda Prabu? Hanya dengan pertolongan dewa. Siliwangi, kelihatannya Gusti Pati sangat gelisah. Mungkin terjadi sesuatu dengan Gusti Prabu. Ya. Apapun yang terjadi, kita tidak bisa berbuat apa-apa, Wirat. Ya. Kita hanya bisa menunggu. Saya bersedia dikirim ke langit tanpa bintang untuk menyusul Gusti Prabu. Dan saya akan hancurkan gelembung jahat Rahwana dengan rengkak kurung. Tenang, Wirat, tenang. Simpan saja niat baikmu itu. Tidak, Pak. Apa
yang Dinda Prabu khawatirkan. Dengan pedang dan senjata andalan kalian. Ayo serang! Aku harus melihat dia. Cegah mereka. Jangan masuk sangat memalukan. Ya. Hup. Kanda, sudah selesai. Syukurlah. Tapi, di mana Dinda Dewi? Kanda ingin mengetahui keberadaan Dinda Sekarwangi? Iya. Selamat datang, Dinda Dewi. Selamat datang kembali ke Malopati. Terima kasih, Kanda. Sembah kami, Gusti Dewi Sekarwangi.
Sekarwangi kembali ke istana. Setelah Sang Prabu Angling Dharma kembali duduk di singgasana, maka damai sejahtera kembali merangkul negeri subur, negeri tercinta, Marwapati Jaya. Dan kepada para pendekar, Prabu Angling Dharma mengalungkan tanda jasa sebagai ucapan terima kasih atas kerelaan dan keikhlasan mereka membela negara. Dan khusus kepada Sudawira yang akhirnya dinilai berjasa, Prabu Angling Dharma mengangkat Sudawira sebagai senopati. Tetapi Sudawira memilih kembali ke tubuhnya bersama Lokahita istri tercinta dan Uyut Sawega sang guru. Dalam kesempatan ini, Sudawira berjanji apabila Marwapati membutuhkan, maka ia akan bersedia kembali mengabdikan dirinya. Nah, bagaimana Sudawira? Kau bersedia menjadi senopati di Marwapati? Maafkan kami, Gusti. Kami akan kembali ke Marwapati begitu Marwapati membutuhkan kami, Gusti. Saya mengerti, Sudawira.